Dalam video ini, saya akan bercakap tentang menukar pengulangan perpuluhan kepada pecahan. Katakan saya ada 0.7, kadang-kadang ditulis begini garis atas ini, yang bermaksud 7 diulang berkali-kali, iaitu 0.7777. Dan saya boleh terus menulis 7 ini. Jadi tips untuk menukarkan ini kepada pecahan adalah dengan menetapkan ia dengan satu pemboleh ubah. Kita lakukan satu per satu. Saya wakilkan ini dengan X. Jadi X sama dengan 0.7 dan 7 diulang beberapa kali. Jadi berapakah 10X? 10X ialah 10 darab ini. Jika kita darab dengan 10, kita akan gerakkan perpuluhan ini sekali ke kanan. Dan ini akan menjadi 7.7777. Dan seterusnya. Atau kita boleh letak garis seperti ini. Jadi kita dah tahu X ialah 0.7777 dan 10X ialah ini. Cara untuk membuang pengulangan perpuluhan ini ialah dengan menolak X dengan 10X, bukan? Sebab X ada pengulangan perpuluhan 7777. Jika anda tolak ia dengan 7.777, anda tinggal dengan 7. Mari kita lakukannya. Saya akan tulis semula di sini. 10X adalah sama dengan 7.7 berulang, iaitu 7.7777 dan seterusnya. Dan X sama dengan 0.7 berulang, iaitu 0.7777 dan seterusnya. Apa jadi kalau anda tolak X daripada 10X? 10 tolak 1 sama dengan 9, inilah X. Dan ini sama dengan berapa 7.777 tolak 0.777? Ia adalah 7. Kita potong yang ini dan kita tinggal dengan 7. Kita tolak ini dan kita hanya tinggal dengan 7. Dan sekarang anda dapat 9X sama dengan 7. Untuk selesaikan X, kita perlu bahagi dengan 9. Saya buat di 3 bahagian. Walaupun mereka adalah sama. Dan anda dapat X sama dengan 7/9. Mari kita buat satu lagi. Saya biarkan ini supaya anda boleh rujuk semula kemudian. Katakan saya ada 1.2 berulang. Jadi ini adalah sama dengan 1.2222 dan seterusnya. Seperti yang lepas, ini bersamaan dengan X. Katakan 10X, darabkan ini dengan 10. Jadi 10X sama dengan 12.2 berulang, iaitu sama dengan 12.2222 dan seterusnya. Kemudian kita tolak X daripada 10X. Dan kita ada X sama dengan 1.2 berulang. Jika kita tolak X dari 10X, apa yang kita dapat? Okay, di sebelah kiri, kita ada 10X tolak 9, tolak X sama dengan 9X sama dengan 2 pengulangan ini. Kita akan potong. Kita potong ini dengan ini.
Jika kita tolak mereka, ini akan jadi kosong. Dan 12 tolak 1 adalah sama dengan 11. Anda dapat 9x sama dengan 11. Kita bahagi kedua-dua bahagian dengan 9. Kita potong ini dan anda akan dapat x sama dengan 11/9.